Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita sebagai umat, umat yang cinta kepada nabinya. Dengan cinta kepada nabinya, maka cinta nabi kepadanya akan diraih. Dengan diraihnya cinta nabinya, maka berhak dia akan mendapatkan syafaatnya. Dengan sebab dia mendapatkan syafaatnya, apapun kekurangan kita, walaupun kita berusaha untuk menyempurnakan, namun apa daya, kita adalah makhluk yang penuh dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan engkau putus dari rahmat Allah. Maka ketika berada di alam akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan utus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab usaha kita di dunia untuk selalu melakukan perbaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampil di hadapankan kita, dan dialah yang akan memanggil kita, ummati ummati ummati, wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan tangannya dan memanggil, memanggil kita semua. Sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang pertama masuk surga, namun dia persilakan untuk masuk semua daripada umatnya. Ketika umatnya masuk, maka dialah baru masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu agungnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berada di tempat yang mulia ini dengan berzikir, bersalawat, kemudian kita melakukan salat tasbih, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam Jumat ini Nabi Muhammad berpesan kita untuk melakukan salat tasbih, sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Di malam Jumat ini Habibana Muhammad memerintahkan kita untuk salat tasbih, sami'na wa ata'na ya Habibana Muhammad. Di malam ini Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk bersalawat, sami'na wa ata'na ya Habibana Muhammad. Kita hanya meminta kepada Allah husnul ittiba, dengan cinta yang ada kepada Nabi Muhammad yang selalu keluar dari mulut kita. Kita berharap kita mendapatkan hakikatul mahabbah. Kita berharap mendapatkan hakikat daripada cinta. Hakikat cinta kita adalah mengikuti Nabi Muhammad. Maka ketika kita berusaha untuk memperbaiki bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad, pada hakikatnya kita memperbaiki hakikat cinta kita kepada Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita bisa lakukan di dunia ini, berusaha untuk mengembirakan Nabi Muhammad melalui mengikuti jalan para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa ma'anan nadrah, mudah-mudahan kita dipandang oleh mereka, amin.